aku Lalafa. Sekarang aku lagi photoshoot untuk 24/7 Cotton Ink Magazine. Photoshoot, terus kayak media-media online kayak kemarin Hai, terus sibuk perform juga, itu aja sih sebenarnya. Emang dari dulu udah nyanyi, jadi pas dari kecil itu, gak dari kecil juga sih, I mean like umur 12 tahun, 13 tahun, aku udah pernah punya single, judulnya Pergi, itu pop. And then beralih lagi, aku orangnya, mama aku tuh orangnya bener-bener yang kayak, Lula, kamu harus coba ini, coba itu, dan kalau aku gak mau pasti dipaksa. And then tiba-tiba disuruh coba dangdut, yaudah aku mau tuh. Dari situ aku suka bikin-bikin cover-cover juga, walaupun nyanyi dangdut, aku bikin cover kayak Royal, Stay With Me. Tapi udah stop di situ aja, emang mungkin belum rezekinya aku, dan akhirnya terakhir ditawarin sama Roy untuk bikin lagu bareng dia, makanya akhirnya bikin lagu di Panjat Sosial gitu. Semua orang sih kalau dibilang pengen sukses, semua orang pengen sukses, nggak mungkin nggak. Aku rencananya pengen ambil DKV, pengen yang kayak bikin logo, produk desain, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Soalnya aku mikirnya dapat royalti. That's hard. Gimana ya? Well, I hope to be a bigger person sih sebenarnya. Siapa yang gak pengen lebih sukses daripada ini gitu loh ya. Semua orang, manusia kan pasti pengen lebih mulu. Lebih, gak pernah puas. Jadi, I hope aku bisa lebih berkarya yang lebih banyak, lebih bagus, lebih kreatif, lebih dipandang orang. Pernah sekali, cuma udah lama banget. Pas giliran Valentine's Day pasti lagi gak punya cowok gitu. Tapi gak tahu, kayak sih ntar masih punya deh. Gak tahu, kita gak tahu mau putus apa enggak. Dia sih orangnya pendiam awalnya, tapi lama-lama sebenarnya comel banget mulutnya, aduh parah banget, benar-benar anak kecil tapi badannya doang, mukanya doang tua, padahal sifatnya bocah banget menurut aku sih gitu. Kalau dibilang gak sukanya belum kelihatan banyak ya. Dia tuh orangnya gampangin banget, yang aku gak suka sih itu doang. Tapi kalau bagusnya dia orangnya baik, peduli banget, benar-benar ngebela teman banget. Sama Gaga sih lebih membela sih. Dia sama temen bener-bener ngebela. Kayak apalagi pas terakhir-terakhir ada beberapa problems, itu dia bener-bener belain aku mati-matian. Sampai dia marah-marah sendiri. Kayak dia bela temen mati-matian karena aku sendiri kayak gitu. Dan selama ini banyak banget yang bilang ke aku, lu sama temen jangan kebaikan lah, makanya lu dijahatin mulu, gini. Tapi aku gak peduli, I still be kind to a person. Karena menurut aku itu penting, daripada kita jahatin orang terus kita kena kutulah. Menurut aku kayak gitu. Sama kayak Gaga juga begitu orang. Friendship goals bukan sesuatu yang kita benar-benar post di Instagram. Menurut aku sorry but it's bullshit gitu, tau gak sih? Jujur aku punya teman banyak banget yang teman dekat aku kontak-kontakan jarak, cuman kalau misalnya kita butuh itu tuh pasti ada. Itu yang menurut aku friendship goals yang selalu ada, kayak no matter what our story, mau jelek mau bagus pun mereka bakal ada in our side. Gak kayak yang misalnya orang bilang si Lula tuh begini loh, terus langsung tiba-tiba kayak ih najis kayak gitu. I mean like itu bukan teman yang benar, apalagi yang dengerin omongan orang lain dibanding omongan temannya sendiri. Itu sih menurut aku. Awkward, grumpy sometimes. Smiley because I smile a lot kadang, tapi grumpy juga. Gimana, aku enggak ngerti jelasinnya gimana. I don't understand myself sometimes. Make my parents proud. Kayak pas balik ke nyanyi yang dangdut itu ya. Meeting my boyfriend's family. Thank you for watching guys. Jangan lupa like and subscribe and find me on 24/7 Cotton Ink Magazine. Bye.